Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah bapak-bapak anggota pengajian LP2A Ruran Joglo yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Bapak Ustaz Abdullah Al-Jirani dari Wonogiri, dan jamaah semua, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada malam hari ini Allah masih banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa menghadiri majelis taklim yang rutin dilaksanakan oleh LP2A Kelurahan Joglo setiap malam Jumat dari masjid ke masjid, dan setiap malam Jumat yang kedua pada malam hari ini bertempat di Pendopo Kelurahan Joglo. Alhamdulillah, semoga dengan niat ikhlas penjenengan hadir pada malam hari ini, insya Allah akan memberikan kemanfaatan baik secara pribadi, secara jamaah di tiap-tiap masjid, dan juga umumnya kepada umat Islam seluruh wilayah Kelurahan Joglo. Dan alhamdulillah, semoga ini bisa menjadi perekat tali persaudaraan mulai dari Masjid Al-Muttaqin di RW1 sampai Musola Raudhatul Jannah di Gedong RW10 ujung barat sampai ujung timur. Semoga saja kita menjadi saling mengenal, dan insya Allah ketika kita saling mengenal, persaudaraan kita semakin rakyat, semakin dekat, semakin kita saling mengenal, kita semakin di hatinya masing-masing timbul suatu persaudaraan yang insya Allah persaudaraan secara Islam ini membawa berkah bagi kita. Semoga mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Pada kesempatan perangkatan pada malam hari ini, yang pertama saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Perawan Penjenang Sedoyo memenuhi undangan dari pengurus LP2A Kelurahan Joglo, yang insya Allah ini rutin kita lakukan di pendopo ini. Dan juga pada kesempatan malam hari ini saya mengajak kepada takmir masjid yang belum bergabung di pengajian lintas masjid Kelurahan Joglo, monggo segera bergabung. Kalau ada kesulitan, kalau ada kendala, monggo kita buka komunikasi supaya kita bisa menjadi persaudaraan itu secara lengkap dari RW1 sampai 12 seluruh masjid dan musola Kelurahan Joglo bisa berkegiatan bersama seperti pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan Idul Kurban, Idul Adha, ya, ada beberapa permasalahan yang ada di umat, khususnya di wilayah Kelurahan Joglo. Ada yang sholat idnya hari Ahad, ada yang sholat idnya hari Senin. Maka ini perbedaan ini jangan menjadikan kita saling membelakangi, tetapi perbedaan ini merupakan rahmat bagi kita. Monggo yang mau sholat id hari Ahad dipersilahkan,
dan juga yang sholat id pada hari Senin dipersilahkan. Yang penting jangan menyalahkan satu dengan yang lainnya. Jangan merasa benar, yang benar Senin, yang benar Ahad, jangan. Yang jelas ketika kita sudah berilmu, kita paham ya, ada khilafiyah, ada perbedaan, dan perbedaan itu merupakan rahmat dari Allah Ta'ala, maka perbedaan ini kita sikapi dengan bijaksana ya, dengan kedewasaan kita beragama, semakin kita semakin dalam ilmu kita dalam menyikapi perbedaan ini, mestinya tidak ada satu permasalahan yang berarti. Jamaah rahimahullah, terkhusus kepada takmir masjid ataupun musala ya, monggo saya mohon laporan kejenengan ya, seperti tahun-tahun yang kemarin ya, sholat id pada hari apa, tanggal berapa, jam berapa, kemudian yang mengisi siapa, mohon diinformasikan ke saya lewat WA saja ya, lewat WA, karena ini saya sebagai nanti juga kalau sudah terkumpul semua saya laporkan ke Bin Kamtibmas ya. Jadi berkaitan dengan sholat id monggo nanti terkhusus pada takmir masjid untuk melaporkan lewat WA saja. Kemudian kalau juga bisa pada masjid atau musola penjenengan, kira-kira menyembelih sapi berapa, kambing berapa, juga sebagai laporan terkhusus ini pengurus takmir masjid mohon untuk melaporkan. Kemudian yang lebih penting juga, ketika pelaksanaan sholat id maupun penyembelihan hewan kurban ya, dari takmir masjid atau panitia Idul Adha yang ingin pengamanan dari linmas ya, dari masjid atau musola dimanapun di wilayah Joglo ya, yang kira-kira besok sholat id dan penyembelihan hewan kurban membutuhkan ya, bantuan keamanan linmas ya, monggo malam hari ini penjenengan bisa menghubungi Pak Sartono dan Pak Nanang ya. Ini hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Nanti biar pihak linmas, Pak Sartono sebagai komandannya dan juga Pak Nanang bisa membuat jadwal pada anggotanya yang akan dikirim ke tempat penjenengan yang membutuhkan petugas linmas ya. Malam hari ini saja, nanti secara lisan penjenengan menghubungi komandannya Pak Sartono dan Mas Nanang, nanti bisa didata masjid mana atau musola mana, kemudian nanti pada saat pelaksanaan sholat id maupun penyembelihan hewan kurban akan dikirim pengamanan dari linmas dari kelurahan ini ya. Malam hari ini ya, karena waktunya sudah mepet, mungkin malam hari ini bisa langsung didaftarkan ke Pak Sartono atau Pak Nanang. Selanjutnya, Bapak, pada malam hari ini pengajian yang kita lakukan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Abdullah Al-Jilani dari Wonogiri. Semoga nanti petuah-petuah beliau, ada petuah-petuah dari beliau, ilmu-ilmu dari beliau kita dapatkan, kemudian kita cermati, kita renungi, dan insya Allah kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik secara pribadi, keluarga, maupun secara berjamaah, terkhusus umumnya kepada jamaah muslim muslimat di wilayah kelurahan DP. Demikian sedikit apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi suatu pengakuan bagi kita dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dalam pelaksanaan malam hari ini mestinya tidak ada kata sempurna, maka banyak kekurangan, banyak kesalahan dari pengurus LP2 Kelurahan Joglo, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, bila itu kali daya, wali teman inayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.